Halo guys, selamat datang di channel saya, Hendy SP2. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini saya mau berbagi pengalaman atau sharing-sharing mengenai aplikasi YouTube guys. Jadi, di aplikasi YouTube ini, di YouTube itu ada yang namanya pin guys. Pin di komentar guys. Seperti apa pin di komentar? Nah, seperti ini guys, ini saya putar video dari 3D Entertainment dan di komentarnya ini ada Lesti Channel yang berkomentar dan Lesti Channel ini mendapatkan pin dari 3D Entertainment. Jadi fungsi pin itu adalah untuk membuat komentar kita itu menjadi paling atas ya guys. Bagaimana cara membuatnya? Oke, seperti ini guys. Pertama, kita buka dulu video kita yang ada komentarnya. Nah, ini contohnya video saya yang ada komentarnya. Dibuka dulu seperti ini. Kalau sudah dibuka seperti ini, pilih komentar mana yang mau dikasih pin. Kemudian ini saya contohkan, ini dia komentarnya yang mau saya kasih pin. Pencet di sebelah kanan titik 3, muncul seperti ini, kita pencet sematkan, kita pencet sematkan. Jadi pencet sematkannya tuh ada dua kali ya guys. Nah, jika sudah dipencet sematkan tadi, maka otomatis komentarnya sudah disematkan dan menjadi komentar yang diberi pin. Coba di refresh. Nah, itu guys, komentarnya sudah diberi pin ya guys. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat.